60,000 ketua isi rumah penduduk di pedalaman di seluruh negara akan menerima dekoder MyTV percuma secara berperingkat. Ia bagi memudahkan anak-anak mereka untuk menonton Didik TV sebagai salah satu sumber pembelajaran sepanjang pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad berkata, agensi di bawah kementeriannya telah digerakkan ke seluruh negara bagi memastikan bantuan tersebut sampai dalam kadar segera. Kita juga ingin dapatkan feedback sebenarnya dari seluruh penduduk di negara kita ini agar kita tidak mahu ada ceceran penduduk-penduduk di luar bandar ini. Sebab itu kita sanggup kerjasama dengan SKMM dan nampak Alhamdulillah SKMM sangat membantu KPLB. Inilah kalau zaman dulu kata emboss, inilah makna emboss yang nak kita kerjasama antara kementerian satu kementerian supaya semua dapat menikmati kemudahan-kemudahan seperti ini. Beliau bercakap kepada pemerita pada sesi ramah mesra dan penyerahan set alat tulis kepada calon peperiksaan SPM, STPM dan SDAM di Lipis, Pahang. Seramai 1,323 pelajar di daerah itu menerima set alat tulis berjumlah RM100,000 daripada Yayasan Pelajaran Mara.